Pemirsa tidak hanya terfokus dalam program sasaran fisik program TMMD ke 111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas bantu warga desa Taman Sari mencari kroto di hutan meski rentan dengan banyak resiko. Berbagai sasaran fisik dalam program TMMD ke 111 Kodim 0718 Pati seperti betonisasi jalan, pembangunan rumah tidak layak huni, rehab masjid dan musola ditujukan untuk Desa Taman Sari. Tidak hanya terfokus dalam giat tersebut, anggota Satgas juga membantu warga Desa Taman Sari Sutahar mencapai kroto di hutan. Sersan 2 Irwanto, anggota Satgas TMMD ke 111 Kodim 0718 Pati mengatakan, kegiatan mencari kroto ternyata bukan perkara mudah. Pengambilan kroto sangat rentan dan beresiko. Jika tidak terbiasa, bisa diserbu semut rang-rang bahkan digigit. Membantu warga untuk mencari kroto atau makanan burung dari pohon ke pohon. Kesulitannya banyak. Yang pertama, kalau memang kita belum pernah, ya pertama kendalanya apabila tidak masuk dalam tempat tersebut bisa mengenai kita, yaitu terutama mata, dan bisa juga dapat gigitan dari semut tersebut. Risikonya sangat-sangat tinggi itu, Mbak, kalau nggak terbiasa. Gimana, Pak, perasaannya dibantu Bapak TNI mencari kroto, Pak? Oh, senang sekali lah. Jadi Bapak TNI ini ikut antusias ternyata. Sutahar, warga yang mengaku senang dibantu anggota Satgas, berharap TNI dapat terus membaur dengan membantu warga desa setempat. Tim Liputan, Bandung TV.